Nah, saatnya unboxing. Ini aku unboxingnya hari kedua, karena tadi kan aku udah jelasin ya, aku udah capek banget kemarin, jadi aku simpan semuanya di kulkas. Dan sekarang hari kedua aku food prep. Aku beli telur, sebenarnya masih ada telur yang kemarin sih teman-teman, cuman ini untuk stok Ramadan, karena telur sangat-sangat membantu banget untuk masak kilat ya teman-teman. Lanjut aku beli toge. Togenya aku beli banyakan sih, 2 plastik gitu. Nah, ini juga praktis banget sih buat tambahan, kayak buat bikin tahu, tahu sayur campur toge gitu sama lumpia basah gitu loh. Lanjut, ini aku beli sayur lodeh dan bisa juga dipakai buat sayur asem. Cuman isinya tuh dikit ya temen-temen. Ini aku paling nambahin lagi kacang panjangnya karena aku masih ada stok. Aku baru mau coba sih bikin sayur asem. Nah, terus aku beli wortel. Ini kemarin juga masih sisa wortelnya. Terus aku tambahin lagi. Ya, aku potong-potongin kayak gini aja biar cepet. Ya, kalau waktunya mepet sih gini aku mah. Yang penting cepet ya. Nah, ini aku beli apa namanya ini? Mie kuning ya. Aku baru beli mie kuning ini. Ntar gak tahu deh mau dimasak kayak gimana. Mungkin pakai kol sama bakso kali. Iya enggak? Next aku beli tahu. Tahunya bukan di tempat biasa aku beli sih, jadi warnanya kayak kuning banget gitu. Dan aku beli 2 kantong. Next aku beli selada. Sayuran praktis banget sih. Ini tuh sahabat baiknya ayam bakar dan ayam goreng banget gak sih? Aku gak beli banyak sayur sih, cuman protein hewaninya aku tambahin dikit gitu. Nah, ini aku beli mentimun juga. Lanjut aku beli tomat. Sebenarnya tomat kemarin juga masih ada sih 3 gitu, kayak buat bikin sambal-sambal. Ini aku beli cengkeh 2 kantong gitu barengan sama tomat tadi, harganya 5.000 kilo. Ya untungnya sih aku jarang banget masak yang pedes-pedes karena ada anak kecil juga. Nah, di sini aku beli kikil. Beli kikilnya agak banyakan gitu. Ini buat stok 2 kalian sih. Nah, ini aku beli brokoli lagi. Aku beli brokoli butuhnya buat si capcay doang sih. Nah, karena tadi kelupaan di pasar, aku tuh langsung ke supermarket beli fillet sama si sayap ini loh teman-teman, tapi harganya lumayan murah gitu. Terus ini aku beli ati ayam, cuman beli 5 buah aja. Dan aku beli ayam potong juga.
Ini cuma 1 kilo, soalnya lagi mahal banget loh. Terus aku beli caisin, caisin ya ini nyebutnya. Selama ini aku nyebutnya sosin loh teman-teman. Versi Sunda kali ya. Nah, next ini aku beli bayam. Baru kali ini sih aku beli bayam dan mau bikin bayam. Dan temennya tuh ada jagung. Ini bisa juga bikin perkedel jagung. Next aku beli ikan patin 1,5 kilo aja karena suami tuh musuh banget sama ikan. Jadi aku belinya sedikit aja, cuman buat aku dan Zia Zain. Nah, ini aku beli iga sapi 1/4 aja, cuman buat tambahan kayak sop-sop gitu. Ini aku beli kol. Terus beli apa, bakso sama sosis, terus kerupuk udang. Aduh, cepet banget. Nah, terakhir di sini aku beli kentang, kentang kentung, cuman beli 1/2 aja sih. Buah-buahannya aku beli semangka karena tergiur banget sih tadi sama warnanya yang merah merona. Terus aku beli cincau hitam 1 kilo. Nah, itu dia belanjaan aku tadi. Sebenarnya ini tuh alokasi aku biasanya untuk 2 minggu, cuman aku tuh baru inget loh teman-teman karena ini tuh bulan Ramadan, bulan puasa. Otomatis suami aku tuh makan di rumah 2 kali gitu, sahur dan buka puasa. Jadi mungkin ini alokasinya untuk 10 hari ke depan deh, gak sampai 2 minggu. Karena biasanya suami aku tuh makannya kan di tempat kerja, jadi kalau di rumah tuh makannya cuman 1 kali, paling sama cemil-cemil doang. Ya gitulah, yang penting cukup ya teman-teman. Alhamdulillah udah dicukupkan. Dan selalu bersyukur dan jangan berlebihan ya teman-teman, karena sesuatu yang berlebihan itu enggak baik juga ya buat kita. Nah, ini aku tutupin atasnya dulu pakai tisu gitu biar lebih awet lagi. Karena kalau lama-lama di kulkas tutupnya itu bakalan mengembun gitu. Nah, air embunnya itu bakalan netes ke sayurannya dan sayurannya bakalan cepet busuk. Kecuali kayak toge. Toge kan itu sangat-sangat baik banget kalau dicampur dengan air. Terus kayak selada juga sama, cuman airnya tuh harus diganti per 2 hari sekali ya teman-teman. Itu versi aku sih ya, versi menurut pengalaman aku. Dan aku share ke teman-teman dengan tujuan ada manfaatnya. Thank you.
Nah, saatnya rekapitulasi weekly grocery, saatnya nulis-nulis ya teman-teman. Di sini aku mau tulisin budget aku belanja tadi dan dibelanjakannya berapa, terus ada sisa atau enggak. Karena di sini aku belanjanya pas munggahan gitu ya teman-teman, jadi ini salah banget. Next, harusnya aku nyetok 2 minggunya, 1 minggu sebelum Ramadan ya teman-teman, jadi harganya masih stabil. Nah, ternyata pas dihitung tadi uang sisanya itu 2 ribuan semua ya teman-teman. Jumlahnya semuanya 12.000. Tadi aku budget belanjanya 300.000 dan dibelanjakannya 288.000. Nah, di sini aku tetap bikin meal plan untuk 2 minggu seperti biasa. Meskipun tadi pas suami di rumah gitu ya, makannya 2 kali di rumah, jadi aku paling bisa pakai stok sayuran tadi itu selama 10 hari ke depan ya teman-teman, kurang lebih. Tapi di sini aku bakal bikin menunya selama 2 mingguan gitu teman-teman. Di hari Senin ada sayur asem sama semur ati ampela, hari Selasa opor ayam sama perkedel jagung. Lanjut di hari Rabu aku bikin sop iga sapi baso sama mie kuning yang tadi aku beli. Aku bikin mie kuningnya pakai kol gitu, dikecapin. Hari Kamis ada telur sosis rolade, terus ditemenin sama tumis sawi tahu. Aku mau menunya yang simple-simple aja gitu teman-teman, gak ribet-ribet. Nah, hari Jumat ada kikil bumbu kuning sama capcay sosis. Capcay yang gak pernah terlewatkan karena Zia suka. Kebetulan sosisnya ini ada 2, aku beli kemarin pas belanja bulanan ya teman-teman. Nah, ini hari Sabtu ada fire wing sama lalap gitu, kayak lalap selada atau tomat. Terus hari Seninnya, hari Senin minggu depannya lagi ada fillet ayam saus mentega, temennya lumpia basah. Lanjut di hari Selasa, aku masak ikan patin, musuhnya suami, aku bumbu kuning aja. Terus masak sayur bayam juga. Biasanya sih aku tambah nugget gitu, biar suami makan nugget. Next, hari Rabu ada ayam goreng sama mie tek-tek. Hari Kamis ada sop iga sapi lagi sama martabak telur. Hari Jumat ada telur dadar sama kentang bumbu merah. Aku bikin menunya 2-2 gini ya teman-teman, karena untuk tambahannya biasanya aku goreng kerupuk ya. Ya pokoknya ditemenin sama kerupuk gitu untuk tambahan. Nah, hari Sabtu ada kikil bumbu merah. Kalau tadi kan di bumbu kuning, sekarang bumbu merah biar nggak bosan sama tahu kecap. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Like, comment, and subscribe ya. See you in 04 episode. Bye.